Dalam rangka momentum dan suasana Lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah, bertempat di ruang kerjanya, Gubernur Jambi Fahrori Umar menjamu kedatangan Kajati Jambi, Kakan Wilkumham, dan pimpinan Baznas Provinsi Jambi. Pertemuan para instansi ini untuk memperkuat sinergitas pembangunan di Jambi. Turut hadir pada pertemuan ini penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi dan para OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Dalam pertemuan tersebut secara bergantian, kepala instansi membicarakan kinerja di tempatnya di masing-masing. Pada kesempatan ini juga, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jambi menyerahkan daftar 40 narapidana yang menjalankan program asimilasi di Provinsi Jambi. Dengan penyerahan daftar narapidana ini, diharapkan seluruh aparat pemerintahan dapat mengawasi bersama para narapidana yang diberikan asimilasi. Gubernur Jambi Fahrori Umar mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh para instansi di pemerintah Provinsi Jambi, terutama kepada Kemenkumham yang telah melakukan pekerjaan dengan baik dan selalu bersinergi. Selain itu, Gubernur juga meminta kepada pimpinan Baznas mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk mengatasi kemiskinan dan berperan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Azam Azmi, Jambi TV.